Oke, Reminiscent, welcome back to my channel ya. Kali ini gue bakal bermain game The Action, Are You Kidding Me? Versi English. Dan ya, bagi yang gak tahu versi Inggrisnya, mungkin kalau bisa gue jadiin anime tahu ya, Hachinante Sorewa Inai Desho. Ya, intinya ini ada Hachinante Mobile yang telah rilis Englishnya, boy. Jadi seperti itu modelnya, cuy. Untuk size-nya sendiri, Hachinante Mobile ini adalah 1,09GB. Dan kalian bisa downloadnya via KoApp yang baru aja rilis. Sebenarnya bukan baru sih, itu sudah hampir 2-3 hari yang lalu ya, cuy. Tapi aku baru bisa nge-review sekarang, baru bisa main sekarang. Jadi ya mohon maaf kan, komen aja. Ya intinya kita tetap bermain dan kita tetap enjoying. Dan aku mau ngucapin terima kasih ke kalian karena telah mencapai 2000 subscriber. Dan ya sebentar lagi aku bakal ya, ya intinya gitulah pokoknya. Kita namain diri saya ini BGCurse69 seperti biasa ya, cuy. Jadi kita langsung masuk dalam in-game-nya, cuy, yang BGCurse69. Let's go. Kita putar openingnya seperti biasanya. Tutorial gua skip dan sekarang kita disuguhi tutorial summon. Dan ya, aku mau nyoba 10 kali summon, harganya 300 ya. Cukup murah ya untuk game RPG ya. Ini RPG, tadi kalau kalian mau tahu, ini bukan RPG, melainkan board game. Dimana gamenya itu kita menggunakan senjata kita. Jadi disini kita gacha senjata sekaligus sama karakternya, cuy. Kalau kalian mau tahu, ini hampir mirror sama Grand Blue Fantasy Mobile yang zaman dulu, yang ukuran 8GB, mantap. Aku cuma dapat satu kuning doang ya di sini. Ampas sekali gacha saya di sini, bos. Mohon maaf ini, ampas sekali. Kok dapat palunya Finstone, ma dapat rapirnya Lancelot, ma dapat permen kapas. Mantap. Super rare doang, bor. Paling tinggi panang di sini tuh LR, cuy. Gak tau namanya apa, large rare atau apa itu, atau boy itu kayak ngono ya. Kita coba lihat aja lah. Oh, bisa diredo, cuy. Bisa diredo summon. Apakah kita bisa SSR? Bisa SSR kayaknya, Nich. Ini apa? Kalian tahu sampah? Ini sampah. Kita coba redo summoning biar kita bisa dapat apa yang kita inginkan, cuy. Kali aja bisa dapat. A few moments later. Gua udah ngeriroll dan ngeredo hampir 8 kali, hampir 5 menit sendiri, gak 8 kali ya, 16 berarti ya, 16 kali. Dan aku cuma bisa dapet 1 SR doang, bor. Udahlah kita ambil ini aja, cuy. Udah. Indahnya pemandangan. Pengen meledak kota kue gitu, cuy, gacha ampas. Oke, sekarang kita enchant unit dan kita akan coba nge-enchant si Wendelin. Si kartu nama kita ya, kartu namanya si Hachinante itu kalau gak salah namanya Wendelin Bendo Bumestra atau apa itu ya, aku gak inget ya. Kita coba enchant satu dan kita akan skip aja untuk enchant ya. Kalian pasti paham buat nanti bahasa Inggris. Oke, sekarang kita nge-edit party dan ya. Oke, try putting your unit enchants in the party, tap bla bla bla. Oke, kita disuruh masukin party kita yang baru, yaitu SR nya Wendelin. Oke. Now they're in the party and bla 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 bla. Ya, kita back dan edit weapon deck. Ah, ini itu untuk skill kalian, cuy. Jadi setiap pedang itu memiliki kayak skill tersendiri dan kita bisa menggunakannya sesuai dengan kita mau dan kita bisa nge auto configuration. Oke, dan itu kita bisa ngatur untuk physical atau magic atau untuk elemennya, cuy. Dan untuk itu kita coba masukin yang SR ini ke line up. Oh, dia langsung depan nih. Otomatis ke depan, cuy. Gua kira kita harus nyari di belakang itu biar nggak terlalu milih yang N nggak guna itu kan jadi SR. Oke, with this, oh kita udah selesai untuk si mbak-mbaknya. Oke, kita selesai. Dan ya, kalau kamu tahu game ini jujur itu baru rilis di tempat gua di KoApp ku itu baru tadi siang. Tiga yang lalu sebenarnya aku udah tahu itu udah rilis tapi kok belum muncul, jadi aku gak download dulu ya, cuy. Baru sekarang download dan kita dapat loginan SR ayam dan kita dapat 20 gems. Asik. Oke, terus apa ini? Gua rantet summon tiket tadi udah gua gunain. Habis ini gua gunain aja ya. Gunain belum sih? Belum ya kayaknya ya. Belum. Oke, sekarang kita ngapain? Kita ngeliat bagian kado, bagian gift. Kita dikasih banyak hadiah dan ya, kayak gua skip aja untuk hadiahnya ya.
Oke, ternyata aku belum pakai tiket gacanya yang SSR only, dan kita coba gacha satu summonan SSR only ya. Aku berharap bisa dapat Wilma sih, Wilma Berserker atau Lois yang Mong versi originalnya soalnya ya. Oke, kita lihat dapat apaan. Ya elah, aku malah dapat om-omin lo, ya ampun. Dari semua waifu gua di Haji nanti ini, kenapa harus dapat kue? Ya ampun, gak bisa di reroll lagi yang kartu SSR ini, bodoh. Aduh, lemes aku cuk, lemes. Oke, okay. Kalau kalian dengar suara gedebung-gedebung itu bener kayak kemana aku bilang kayak biasanya ya cuy. Bocil-bocil tidak ada otak itu main di belakang rumah saya cuy. Oke, okay, kita skip aja karena kita dapat tiket ini ya, tiket gratisan 10 kali ya. Ampas bro. Aduh, gak bisa di reroll no. Ah, mangkel aku. Ya udah gak ada lagi kayaknya. Buset, buset. Ya jadi kita coba ini aja ya cuy. Kita coba ini 300 harganya. Oke, kita grinding dulu aja mendingan ya. Oke, jadi kurang 10 biji. Gua nyalain recordan lagi karena biar nggak terlalu membosankan karena nggak ada gameplaynya dari tadi. Karena aku cuma nunjukin gacha dan gacha bor. Mohon maaf karena gacha adalah my life is gacha. Jadi aku hidup dengan gacha. Bahkan kita kerja aja pakai gacha cuy. Kalian coba bekerja di perusahaan kalian nggak punya orang dalam, kalian nggak bisa gacha bor. Terangkanlah otak saya ini ya ampun. Ya jangan diikutin cuy. Jadi itu sesat gak boleh. Aku tidak seperti itu kan. Aku anak yang murni. Ya. Oke, kita win dan kita dapetin gacaan terakhirku dan kita akan mencoba multiple gacha. Oke, kita nunggu loadingin dulu. Ini loading lama banget. Oke, kita XP gain dan bla 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 bintang 3. Nice. Kita dapat 5 Flintstone. Terus kita dapat Magic Stone lagi 5. Jadi totalnya 10 dan kita sudah bisa gacha bor. Kita grinding-grinding dulu. Kita ambil-ambil dulu itu EXP ya. Yang hijau, merah dan sebagainya itu adalah EXP potion kalian. Untuk apa? Untuk nge-upgrade hero kalian cuy. Oke, okay, kayaknya udah cukup ya 300 gem karena satu kalinya itu kan harganya 30. 10 kali 300 ya. Cukup lah ya. Kita coba ke bagian gacha dulu. Oke, okay, sekarang kita udah di bagian gacha dan benar. Satu kalinya summon 30 dan 10 kali summon adalah 300. Ya, yeah, kayak gitu ya. Satu SR guaranteed with 10 summon. Cuma satu SR doang ya, cuy. Satu SR guaranteed ke atas. Jadi intinya 10 kali gacha dapat guaranteed di atas SR. Oke. Okay. Aku dapat lumayan hoki karena aku dapetin satu SSR dan sisanya adalah SR banyak banget ya. Banyak banget SR. Oke, lare, untuk gamenya Hachinante Sorewa Inai Desha atau Hachinante Mobile atau The Exxon Are You Kidding Me udah selesai. Jadi aku tadi cuma nunjukin gameplay dan gacanya doang. Jadi kalian bisa main sendiri untuk mencobanya langsung. Jadi kalau kalian suka video kalian, kalian bisa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa bagi tombol padu biasa. Dan jangan lupa share ke teman kalian bagaimana cara main game Hachinante Mobile. Karena ini cukup seru dan cukup worth it untuk dimainkan dengan bahasa Inggris. Jadi gua ucapin arigatou gozaimashita, mata sita, mata one. Ciao nere, dan bagi yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan tunggu berbuka aja ya cuy. Sebentar lagi buka. Jadi kita bersabar bareng. Yuk.